Selamat malam, De Hafiz. Ini standby terus nih, De Hafiz nih. Setiap saya posting juga selalu komen nih. Hadir Bang Indra. Oke, Indra hadir juga. Mana aja tempat jual itu, bos? Jual apa, bang? Aditya Go, hadir, bang. Iya, Adit. Emang kayak lagi di sekolah ya, lagi hadir, bang, gitu. Hadir, pak. Sini, hadir. Oke, pantau terus ya. Memang si Indra kerja apa tuh? Si Indra apa sih, siapa tadi tuh yang komentir? Si Indra. Sebut nama gua, bang. Aan Andriana. Orang mana nih Aan nih? Coil Tikpot. Coil, kalau coil Tikpot banyak tuh jual di online shop, ada di toko vape, ada. Makasih bang slow stay aku karena butuh pengetahuan si De Hafiz. Tapi stay terus apa enggak kerja nih si Hafiz? Yang mau tanya tanya aja, selagi saya bisa jawab saya jawab. Kuningan bang. Oh, gue sub lubang ya, bermanfaat. Iya, udah tahu An, udah ada laporannya tuh. Makasih subscribe-nya. Pokoknya kalau gue udah 10.000 subscribe, itu ntar ada giveaway itu. Nantiin ya, jangan lupa follow IG, ntar pembagian hadiahnya di IG. Kontak di IG, jangan lupa. Oh, kerja jaga toko sendiri, pantesan bisa sambil standby nonton. Narada Pro ya. 0,4 Narada Pro. Ntar saya cari koilnya dulu, saya belum punya tuh. Perlahan sih, ini mau lagi nunggu pesanan yang dari Jakarta, mesen ini. Saya mesen apa itu, koil Oxfa, soalnya udah banyak banget. Udah lebih dari 20 orang yang minta ini, request koil Oxfa. Lagi di jalan soalnya. Harapkan bersabar ya, yang Oxfa-nya pasti dibuat. Lagi nunggu koilnya nyampe. Oke, Indra. Bongkar koil apa itu bang? Ini RPM 40 smoke 0,4 sampai tuh 10k. Doain aja semoga cepet. Sama Rinda Kaltim hadir. Sabran R sama Rinda. Jauh ya, Kalimantan Timur ya. Rasanya beda gak bang bikin RBK coil sendiri sama yang beli pabrikan? Kalau untuk rasa sama, cuman ketahanannya aja yang beda kak. Kalau pakai RBK lumayan gak tahan, makanya saya akalin lapisin sama kapas mod agar lebih awet. Untuk siapa nih tadi nih? Yuda Kinantan, ditunggu bang tutorial. Oke, siap. Makanya saya lapisin sama kapas mod agar bisa lebih awet.
Musiknya kedengaran enggak? Oh iya. Indra Coil Vinci di sana harganya berapa, Bang? Lalu koilnya di sini lagi naik harganya 50 ribuan koil Vinci karena barangnya langka. Sif Natula Mulia Banjarmasin Kalimantan Selatan hadir. Oke. Apa gak ada rasa? Apa gak ada rasa kayak kapas terbakar, Bang, kalau pakai kapas mat? Enggak ada, selama pemasangannya benar itu enggak ada rasa kebakar atau gimana. Asal pemasangannya benar, itu tutorialnya lihat di channel saya ada. Di habis, Bang, pernah nyoba enggak kalau pakai kawat-kawat gulungan selain mesh coil yang dipakai? Udah dicoba semua. Semua kapas sudah saya coba. Kapas juga. Udah coba kawat, semua kawat sudah saya coba. Itu dia wattnya enggak ngangkat. Gimana ya jelasinnya? Coilnya itu enggak sanggup nahan panas di kawat kalau kita lilit sendiri. Soalnya kawat RBK itu bagian tengahnya itu lebih kecil. Kalau lilit sendiri enggak, koilnya enggak ngangkat karena kan enggak ada rat atau enggak ada tempat bautnya. Semuan karon baby bisa enggak pakai RBK, Bang? Kalau semuan keron tergantung koilnya, Kak. Koilnya 0, berapa dulu? Ada enggak yang bisa sepakaian kayak gitu? Yuda Kinantan Pontianak Kalbar hadir dong, Bang. Teknisi HP. Sama-sama teknisi HP kita, Gan. Saya juga teknisi HP sebenarnya. Oke, peace. Coil 0,6, Bang. Kalau RBK for RPM 0,6 di sini koilnya lagi nggak ada, jadi nggak tahu berapa harganya, lagi pada kosong. Isanuddin ya, koil 0,6. Oh, yang itu tadi, itu bisa, Kak, pakai ini aja 0,6 triple coil. Nah, yang abang pakai sekarang ukuran diameter berapa tuh? Yang dipakai sekarang ukuran diameter ini tadi diameter 4,0. Yang dipakai sekarang ukuran 4,0. Yang bawah sini ukurannya, ntar dilihat dulu. Yang ukurannya paling bawah ya ukurannya 4. Tadi kan di chat udah dibales. Dia tuh di komentar udah dibales tuh. Iya, Kak, ntar saya coba PAL 2 Pro ya. Itu yang berapa ohm tuh? Saya bukan nggak mau buatin sih videonya. Koilnya memang belum ada. Kalau koilnya udah ada, udah saya buatin videonya. MRDW, Bang, settingan RDTA coil Aegis boot buat MTL enak di ohm berapa ya? Tergantung. Kalau RDTA, nah, saya belum coba, Kak, kalau RDTA, jadi belum tahu settingannya berapa. Next, tak coba, Bang, pakai kapas mod, enak apa enggak, butuh sensasi yang baru. Ini apalagi pakai kapas mod. Ini yang saya pasang ini pakai kapas mod.
Saya lebih suka gini sih karena lebih awet daripada kapas bawaan RPK. Jadinya tetap sama, hanya tipis saja di bagian dalamnya kayak gitu. Wahyudi Setiaso satu ombang. Ini yang mana nih tadi, lupa nih. Udah kelewat nih tadi yang Wahyudi Setiaso. Kawat 24 AWG buat RBA Vinci lilitan berapa? Terus rasanya nggak dapat bang. Kalau 24 memang nggak dapat, susah dapatnya. Saya udah coba, susah dapatnya. Jadi saya pakai kawat 30 AWG. 30 AWG itu dijalin jadi dua sampai kayak gini jadinya. Ini yang udah saya jalin. Ini udah dijalin sampai kayak gini. Itu di channel saya ada berapa lingkaran dapatnya berapa ohm, ntar itu 0,6 sama 0,45 tuh settingannya di channel saya. Ikutin itu aja pasti rasanya dapat. Oke bang, makasih kalau lihat langsung live. Gak penasaran abang kasih lihat jadinya. Iya. Atau nggak meresap liquidnya ke dalam, itu yang sering gosong lah. Nyambung aja kayak gini. Itu dilingkarin, baru dipasang coil bagian luarnya agar lebih cepat meresap ke dalam. Tapi kalau coilnya itu leaking atau speedback, usahain dipotong aja kapas luarnya. Nyimak ae. Ya bang Segiat Jiweng pun namanya. Ngerjain pesanan orang nih, jadi yang minta gantiin kita gantiin. Kalau 28 AWG lilitan berapa? 28 AWG saya udah coba juga kemarin, rasanya juga kurang dapet kak. Kalau enggak dililitin jadi digabungin dua, di apa itu namanya tuh, dijalin ya atau dipelintir kayak gitu, dua kayak gini. Terus baru dipakai, ditwist kata kalau ke bahasa kerennya. Kalau punya Upward Cube kok rasanya gak dapet ya? Pakai RPK juga kak ya? Kak siapa nih namanya? Kak Haris. Itu pakai RPK atau gimana gak dapet rasanya? Nah ini yang tak tunggu wewe, ganti kapasnya Vinci. Iya, ini lagi digantiin kapas Vinci.
nih bekas pakai kapas mod nih. Dia nggak bakal bocor kalau pakai kapas mod dalamnya, nggak bakar apa tuh gosong. Lama makainya bisa seminggu lebih. Kalau rekuir karibun dapat satu hari aja sudah hangus, kenapa ya kak? Ada tips? Kalau karibun satu hari udah gosong itu liquidnya kak, biasanya coba cek dulu itu yang VGVG-nya berapa. Terus kalau memang udah benar-benar cair liquidnya, pastiin kapasnya, kapasnya nggak terlalu padat. Terus yang di luar sama yang di dalam itu digabungin aja kapasnya, jangan dipotong. Ya pakai RBK bang. Nggak dapet rasanya main di watt berapa kak? Yang berapa ohm tuh? Itu kurang rapet kak kapasnya kalau yang cepet gosong tuh. Dia nggak terlalu, gimana ya jelasinnya ya, itu pastiin bener-bener kayak gini kak. Kalau memang nggak mau cepet gosong, fokus gua bermasalah nih. Kayak gini, pastikan bener-bener rapat kayak gini kawatnya. Jangan ada sela antara kapas satu sama lain sama kawatnya, itu harus bener-bener rapat. Kalau udah bener kayak gini, jarang cepat gosong biasanya. Punya gue coil Vinci 1,0. Main watt berapa kak? Maaf, barusan terputus jaringan saya. Sorry ya. 12 watt biasanya pas itu, bang. Coba liquidnya tuh. Kalau kapas modnya ketipisan, kalau ketipisan itu sama aja percuma. Kalau ketipisan, dia masih cepat gosong juga kalau ketipisan, masih nyentuh di kapas RBK nyantar kawatnya. Kalau ketebalan, itu rasanya nggak dapet, manisnya nggak keluar. Gua pakai liquid. Wow, udah bener sih. Three base ya kak ya. Apa yang salnik? 50-50 nya.
Kalau 1.0 sih kurang rekomen ke Freebase. Soalnya memang gitu kendalanya, cepet banget gosongnya. Walaupun 50-50. Kalau kapas bawa RBK sebenarnya bagus sih, tapi ketahanannya memang kurang daripada kapas yang bawaan coil, Kak. Ketahanannya itu 3-6 harian. 3 ada juga yang lebih sih. Lagi dapat yang enaknya bisa lebih. Tapi rata-rata di 5 hari, 4 hari itu udah gosong. Rata-rata. Salnik. Seharusnya enggak sih. Coba kapas bagian luar itu sama yang dalamnya, Kakak, satuin aja, jangan dipotong kayak gini. Ini kan yang bagian dalam, yang bagian luarnya jangan dipotong. Itu langsung aja dililitin kayak gini, Kak. Baru dipasang tutupnya. Agar liquidnya lebih lancar ngalirnya. Coba usahain kayak gitu. Coba lagi. Memang nggak bisa sekali sih nyobanya. Saya aja udah berulang-ulang kali, masih sering dapat yang gagal kayak gitu. Mana nih pincet ini? Main diwa 35-40, Bang. Haris, Haris nih yang mana tadi nih? Iya, pakai RBK, Bang. Kegedean, Kak. Kalau saya mah, kalau yang ini, yang kawatnya 0,3 ohm paling berani saya pakai di 30, itu udah tinggi banget. Emang sih batasnya itu di 40 watt kalau 0,3. Kalau kita paksain, makanya cepat gosong atau bau angus kayak gitu. Bau apa itu? Gosong. Ketinggian wattnya, Kak. Punya gua udah habis satu box RBK. Udah dibuat nyambung belum kapas bagian luarnya, Kak? Kak siapa nih tadi, lupa namanya. Kak Ate. Kalau yang itu juga tuh, kalau kawatnya sering keluar dari kapas atau enggak ada yang enggak kena kapasnya, itu sering juga kerasa gosong padahal kapasnya enggak ada yang gosong. Tuh, Kak, siapa tuh bantu jawab nih tadi? Andrian Eka Pratama. Udah nyambung ke yang abang, Bang Ate.
Bingung juga saya, Kak. Biasanya normal sih. Belum ada juga yang nemu kayak gitu. Mas RBK 0,4 punyanya Aegis bisa dipakai ke SC Grip, bisa nggak Mas? Bisa, Kak. Saya udah coba. Tapi itu untuk ukuran ini, ukuran rod atau besi ininya, besi yang ini, itu dicari yang gede dikit dari yang ini, Kak. Cari yang agak gedean dikit dari yang ini. Karena kalau pakai ukuran ini kapasnya ketebalan, jadi mudah gosong ntar. BTW kalau pakai kapas wajah gitu buat dalaman bisa nggak ya? Bisa sih Kak, tapi saya nggak rekomen karena nggak tahu kandungan di kapasnya. Yang kapas modnya kayak gini, coba lapisin, dibuat setipis mungkin tapi kapas modnya. Dan kalau karet ini bawa coil XC Grip ada bulan. Hah? Ada bulannya enggak? Bulan gimana, Kak? Bulan enggak tuh. Ini si Indra nih, orang nanya bener-bener, itu salah ketik tuh Indra, jangan digituin. Bang, kalau rebuild coil Aegis pakai plafurnya bakal sama, Kak. Rasanya juga bakal sama. Yang beda cuman di ketahanannya. Kalau RBK nggak bisa lebih dari, belum ada sih. Saya pakai RBK lebih dari seminggu belum ada. Kalau besi yang punya Mas ukuran berapa? Ukuran 4,0. Kalau bisa sih 4,5, Kak. Itu enak tuh pas. Saya udah sering rebuild yang coil SC Grip, itu saya gedein ukurannya. Di sini juga kalau teman-teman udah
ganti ini kapas kawannya. Itu sering bawa apek ya. Kalau sering bawa apek itu jangan diganti kapas kawatnya. Itu biasanya enak tuh kalau udah apek pertamanya. Itu di pap aja sampai 20 kali pap sampai baunya hilang. Ntar pasti enak. Nah betul itu bang, kalau orang pemula pasti dioprek lagi itu kalau apek. Iya, yang apek malah dioprek lagi, seharusnya yang apek tuh yang enak. Biasanya yang apek yang enak. Kalau baunya gosong atau bau kayak pedes-pedes gitu, itu harus diganti kawatnya. Kawatnya yang itu bermasalah. Kalau apek jangan pernah langsung dibongkar atau diganti. Di puff aja dulu sampai 20 kali puff, itu pasti hilang tuh. Terus rasanya pasti enak. Kalau ada pedas-pedasnya itu kawatnya diganti, jangan dipakai. Iya kak, OCC Vinci ini Suryadi DRI. Ingat waktu ngerapatin koil Vinci itu jangan dipaluin kuat-kuat, pelan-pelan aja, ntar jaraknya berlebih. Soalnya sering ada yang mentok tuh, kebanyakan ntar susah bukanya kalau nggak ada alat pembuka koil. Perlahan aja. Iya kak, 0,3 kak. Kerapetan ya saya. Udah yang pincinya, saya mau nyeting RBA lagi. Tadi sore aku juga habis recoil tuh OCC bang, berkat tutorial abang di video abang. Yang koil yang mana kak? Suryadi yang Vinci juga ya? Bang coba tutorial ganti kawat sama kapas mic. Maaf terputus.
Oh iya kak, yang Koil Vinci ya, Suryadi, Dri, DRI. Itu video pertama kali buat video itu kak, jadi masih nggak jelas suaranya juga. Itu lagi hujan tuh buatnya, jadi berisik kayak gitu. Sorry ya, ntar dibuatin lagi yang baru. Ini Taufik Saleh nih tadi. Sorry bang, belum bisa buat, koilnya belum ada. Kalau ada koilnya udah pasti saya buat itu tutorialnya. Iya bang, aku juga bisa diproduksi. Saya hanya berbagi kak, selagi saya bisa berbagi, saya berbagi. Bisa mungkin saya bantu jika ada kendala. Saya di sini nggak dagang, ada juga yang bilang saya dagang. Ntar saya hanya berbagi aja. Saya nggak punya online shop. 1, 2, 3, 4, 5 5 lilitan. RBA nya bisa jadi 0,4. Bisa kak, saya udah coba 0,4 nya. Itu di channel saya ada cara penjelasannya yang jelas. Itu ada di RBA Vinci yang 0,4 sama 0,6. Taufik Saleh, oke bang, ditunggu atau subscribe. Makasih. Abang ada recoil untuk kalibun, nanti ane tiru. Kan di video, di channel saya udah ada tuh kak videonya. Ntar nggak kebaca. Atau yang SWTCH RBA Fopo itu kak bang. Ini yang SWTCH kak, yang sweet tuh. Oh iya, Suryadi Dri. Oh iya kak bang, oke, oke lah. Nanti ane lihat bang, salam kenal ya bang. Ane dari Jogja. Iya salam kenal. Salam kenal kembali. Saya lebih suka yang ini karena memasangnya lebih mudah. Ini kak 0,3. Kalau mau settingan 0,3, ini. Ini 0,3 pakai ukuran yang 2 mm. Ini lilitannya ada 1 2 3 4 5 6. Jaraknya segini. 6 pakai ukuran 2,0. Dapatnya 0,3 nih.
banyak, tapi saya rasa ya, cara asli liquidnya jadi nggak terlalu kerasa. Itu kenapa ya bang? Yang kalibun ya, kalau yang kalibun kalau kurang kerasa juga, rata-rata kayak gitu semua kak. Manisnya dapat, asapnya banyak. Kalau rasa aslinya kayaknya memang kurang dapat, itu karena beda-beda settingan beda rasa kadang kak. Kapan lagi dapat enaknya itu dapat rasanya, tapi kapan lagi nggak dapat settingannya yang pas, rasanya nggak keluar. Itu saya belum nemu tuh di mana kesalahannya. Soalnya saya sibuk ngoprek yang coil aja, yang ketrik kayak gitu memang jarang. Ntar saya cari lagi deh kesalahannya di mana. Itu kawat ukuran berapa bang? Ukuran 3,0 30 AWG kak, saya pakai yang ini nih. Ini Rhino 30GA 30FT per roll apa tuh, pokoknya yang gini. Itu tapi saya jalin dua, jadi kayak gini, jalin dua, jalin terus sampai putus sendiri ntar, jadinya kayak gini. ZA official hadir Jogja. Kalau udah rata gini, ini enak nih biasanya nih. Kita potong kaki kawatnya. Iwan Taufik, itu kondomnya beli di mana bang? Di Shopee kak. Ini kemarin belinya dari Wuhan, dari Cina ya kalau nggak salah. Waktu belum corona sih. Lalu waktu belum terlalu panas itu coronanya. Di Shopee, pengiriman dari Cina kemarin. Yudiansa, saya waktu itu pakai satu lembar. Yang mana tuh tadi? Yang ini ya, kalibun ya. Coba ini kak, kapas bagian luar sama dalamnya itu disatuin aja, jangan dipotong, digabungin gitu. Agak melincing nih bang, mau tanya, saya kan ada liquid nick 6 freebase, agak nyegrak ya rasanya dipakai di OCC freebase, misalnya buat OCC salnik di 0,8 enak nggak ya kira-kira di device Vinci? Kalau pakai OCC salnik di 0,8, maksudnya gimana tuh? Pakai kawat yang berapa ohm mau ditaruh di OCC yang 0,8 kak? Entah takutnya nggak masuk. Oke, ya siap bang. Terima kasih Yudiansa. Ya sama-sama. Bang buka coil Vinci biar gak patah gimana coilnya? Kalau ada alat yang pembuka coil dari RPM 0,4 itu lebih enak bukanya, nggak mudah patah. Atau pakai pinset, itu tadi di channel saya udah ada kak cara bukanya, udah berapa macam tuh saya upload, tinggal kakak ikutin aja tutornya. Mau nanya lagi bang, kalau kalibun pakai kawat Vinci bisa nggak? Kalibun pakai kawat Vinci 1,0 bisa kak, tapi jangan yang di bawah 1,0, nggak ngangkat wattnya. Udah saya coba. Pakai ring O bisa bang, cari aja yang ukurannya sama lobang.
nya sama-sama lubang. Saya buka koil make ring, oh aman. Buka koil pakai ring O yang gimana tuh Bang Indra? Berarti kalau pakai koil RPM40 ke Vinci. Ya enggak apa-apa Kak, tapi koilnya yang 0,4 ke OCC Vinci yang 0,3. Jangan ke 0,6, itu enggak maksimal hasilnya. Kalau saya kemarin udah nyoba, saya lebih sukanya sih di Vinci yang 1,0 Kak. Ini mana nih komen pada diem semua, apa error lagi nih HP gua? Ini susah nih, masih pakai handphone ngerekamnya. Stay tenang. Kirain udah gak ada kabur. Liquid ini botolnya. Ini rasa lemon. Kalau yang belum tahu, orang mana mas? Orang Bengkulu. Maaf kalau bahasa Indonesianya kurang lancar. Harap dimaklumin. Coba Bang recoil extra grip. Bentar ya, si Andika Mutfi, awasi. Ini satu nama nih, Andika juga. Saya cobain ini dulu. Mau denger suaranya enggak? Dengeran enggak?
asapnya belum keluar. Belum meresap nih. Yudi Yansa, iya Yudi, sama-sama. Terlalu, kayaknya terlalu tinggi nih. Memang nggak bisa sekali sih nyetingnya. Asapnya terlalu sedikit. Pembakarannya agak kurang soalnya. Coba di 40. Oke, saya pasang yang AC grip untuk sambil diisep, soalnya ngosong nggak enak. Isi lagi. AC grip ya, aduh mana nih? Nah ini dia. Kalau punya sendiri di rumah lagi santai, bukan untuk buat video kayak gini, usahain direndam sama air hangat, dibersihin. Biar lebih steril. Udah hitam sampai gini kawannya. Masih ada orang nggak? Ini nih, pada kemana nih, sepi. Kalau bikin sendiri kawan Miko, Taufik Saleh nih. Kalau bikin sendiri kawan Miko, pakai yang berapa AWG bang kawannya? Nggak bisa kak kalau ke koil, soalnya nggak, gimana ya, nggak ada penguncinya, jadi koilnya ntar panas.
apinya kurang lancar ke kawat. Irsatria Om, RBK buat target PM 80 belum ada ya? Belum ada kak, pakai RBK Vinci aja kalau yang 0,3. Itu tutornya udah ada di channel saya, lihat aja. Nih kalau yang 2SA grip saya pakai ukuran yang agak gede sedikit daripada ukuran yang ini tadi, lebih gede. Pakai pensil atau pakai kayu juga bisa tuh buat. Kira-kira kawatnya ukurannya segini sama pengukur tengahnya, jaraknya segini nih, nih jaraknya. Nah, jaraknya segini. Oke, sama-sama IR Satria. Kalau untuk SA grip, cari yang agak gede ukuran tengahnya. Sarannya gimana bang, mau ngirit bang? Yang mana nih tadi? Nggak bisa bang, kalau pakai kawat lilit sendiri terpaksa pakai kawat bawaan dari RBK karena beda tuh settingannya. Karena kalau kawat yang RBK yang lilitannya itu di tengahnya dua kawatnya, halus-halus banget, jadi pembakarannya sempurna. Saya udah coba lilit sendiri, itu nggak panas, panas aja nggak dapet, asapnya sedikit banget. Pembakarannya nggak bisa karena koilnya nggak ada penguncinya. Pakai kapas Muji di OCC Vinci. Itu kapas Mujinya dipakai Muji semua apa dilapisin RBK juga kak? Kalau pakai Muji aja memang nggak ketemu rasanya, saya nggak saranin. Kalau dilapisin RBK itu lebih enak. Itu ada tuh tutornya di channel saya yang lapisan kapas Muji, trik agar kapas lebih awet tuh judulnya. Nah gini nih ukuran, kurang lebih kayak gini jadinya, tipis kapasnya. Saya udah buat kayak gini udah berapa kali buat yang teman-teman. Belum ada yang komplain tuh, yang komplain cuman di ketahanannya, emang nggak terlalu tahan kayak koil bawaan yang kita beli. Kapas bagian luarnya langsung dilingkarin aja, nggak usah dipotong agar lebih lancar liquidnya masuk. Lobang bagian luar koil itu jangan lupa lurusin sama yang selain di bawah ini, lurusin karena lobang dalam koil itu lurus sama ini. Ini jadinya.
banyak yang udah saya buat. Ini juga, ini yang dilapisin sama kapas ini, pape saya pisahin. Ada sebagian yang suka, ada sebagian juga yang nggak suka. Beda-beda sih, terbeda orang beda pendapat. Jadi saya buat dua settingan. OCCV, ntar ini siapa nih? Haris, UPod Cube dikasih cateringnya Vinci, apa bisa ya kak? Kalau UPod Cube nggak bisa kak, beda koilnya. Kalau RBK-nya bisa dipakai. Bang, besok coba recoil OCC Vela dong. Saya mau kak buatin OCC Velanya recoil, tapi koilnya belum ada. Tapi perlahan saya buat nanti ntar. Nah, maaf ya, saya sambil buka toko soalnya. Imot Inot Smile, aku nyoba yang RPM 2 kapas ketemunya RPM 2 kapas ketemunya di ya 0,3, tapi enak kok rasanya. Emang gitu kak, koilnya itu ada yang ngebacanya 0,3, ada yang 0,35, ada yang 0,3 sekian, beda-beda. Beda pot juga beda ohmnya, beda koil juga, ada yang beda, ada yang sama. Andika Mutfi Awasi, makasih bang. Oh, standby ya, tadi nonton ya, kirain udah kabur. Iya. Sama-sama Andika. Bagus Juli, bang EC grip dikasih RBK 0,3 Vinci, bisa nggak? Ini barusan tadi saya buat, baru masuk ya kayaknya, baru lihat ya. Ini barusan saya pasang RBK Vinci 0,3 nih saya pakai. Nah ini pakai RBK Vinci 0,3, bisa tuh di EC grip. E8 juga belum ada saya kak koilnya, soalnya saya di Bengkulu, di Curup, itu jauh daerahnya dari kota. Jadi di sini masih jarang tokonya yang nyediain koil yang kayak gitu. Oxpa aja yang udah banyak minta, itu saya belum dapat. Nah sama aja yang Ijoy 0,2 juga belum dapat nih. Masih banyak saya PR saya kak. Pasti saya buatin, tapi perlahan saya pesen barangnya. Ini aja Oxfa yang dari Jakarta saya pesen, belum sampai-sampai. Ahmad Munadiron, bang kalau RBA RPM 40 harganya berapa ya? Nah kurang tahu saya kak. Biasanya RBA itu pasarannya mulai dari 60 ribuan sampai ke 100 ribu. Asepo, bang infonya dong yang jual koil bekas buat cadangan efek lockdown, nyari koil di grup sama Vapestor jadi langka. Kalau di daerah saya sih, saya dari toko-toko vape kak, saya mintain tuh koil-koil bekas yang udah ganti, saya gantiin kapas kawannya. Kalau di online shop kayaknya nggak ada tuh kak yang jual yang bekas. Nanya boleh bang Haris Denierama, susah nih nyebutnya. Nanya apa? Silakan ditanya aja. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Bukanya itu ya Vinci, Vinci, Vapresso itu hampir sama, 0,3 rata-rata enak. Tapi paling nyaman saya sih masih di Vinci. Saya dari pertama pakai pot sampai sekarang udah berapa kali nyoba Zeta, atau sebenarnya sih ada sih yang enak satu lagi, tapi recoilnya susah banget. Dot mode tuh enak tuh, tapi nge-recoilnya susah. Yang paling simple, paling enak ya bagi saya Vinci, bukan promo. Coil kit gimana tuh kak? Untuk recoil ya, ganti kapas coil. Kalau saya sekarang saya lapisin sama kapas mod.
holy fiber atau ini cotton bacon, itu saya lapisin. Di online shop kak saya beli kak, yang Ahmad Munadiron. Bang, kalau kawat sama kapas RPM beli di mana? Di online shop kak. Di Bukalapak bisa, di Shopee bisa, di Tokped bisa. Saya sekarang cocoknya sama liquid soda dessert tuh kak, lagi enak-enaknya, rasa lemon, kayak-kayak Sprite gitu. Saya sukanya di sana karena di Face Vinci saya rasanya saya sudah cocok rasanya di soda dessert sama ini satu lagi Odrip. Odrip cereal itu juga saya suka. Bang, kalau kawat sama kapas RPM itu di mana? Udah jawab tadi. Salnik yang enak banyak sih bang. Kalau salnik banyak tuh, yang apa, Mister Kopi, kalau yang suka kopi itu enak tuh. Tergantung sih kita sukanya rasa apa, karena beda-beda orang beda tuh. Kalau dari saya sih, kalau salnik yang rasa kopi ya Mister Kopi itu termasuk enak. RPM40 kalau dikasih adapter atau mixer yang cocok apa bang? Usahain mau pakai RDA apa aja sih, RDA atau RTA itu bisa semua, tergantung RDA atau RTA nya sih. Jangan aja ukurannya lebih dari 22 mm, 24 tuh kurang bagus. Kalau untuk RPM40 cari yang 22 mm, terus cari yang, jangan klon ya, cari yang ini, yang oten. Kalau yang oten rata-rata enak tuh. Ditiru apa? Jangan diikutin, jangan di... Gimana ya? Jangan dicontek lah, kayak gitu. Creamy apa? Kalau yang creamy. Kalau salnik belum sih kak, saya coba yang creamy yang enak. Karena saya rata-rata free base semua, 0,6 free base juga. Saya kurang sih kalau di nikotin tinggi, suka sempoyongan soalnya. Fruity apa, creamy apa? Oh fruity, kirain ditiru, salah tulis ya tadi ya. Kalau fruity, saya kalau fruity kemarin pertama make masih di, karena saya suka melon, yang paling cocok sama saya itu masih di EXO ya. Udah lama sih saya nggak pakai salnik. Kalau free base creamy yang enak. Kalau sudah saya coba yang creamy free base ya, itu speed bunny enak tuh kak. Speed bunny yang gini itu enak tuh.
ini creamy nih, nggak ada dingin, tapi dinginnya nggak ada. Terus kemarin sempat juga ala carte, kalau Da Vinci cocok nih kalau ala carte, tapi ada sebagian yang nggak suka nih ala carte yang ini. Itu creamy semua tuh. Dion Channel, Bang mau nanya, ya silakan ditanyain. Putus-putus live-nya. Iya kak, soalnya jaringan saya malum kak di kampung, maaf ya. Nggak pernah kehabisan liquid, atur nuwun bang. Itu koil baru apa koil apa yang udah di RBK kak? Atau yang udah di koil? Asepo, kalau kapas dari kapas wajah yang ada di deskripsi video, cara pakainya gimana, terus hasil memuaskan tuh sampai selesai. Ada dua cara tuh pasang kapasnya, itu saya cobain semua. Di akhir video ada tuh. Ibnu Sina, Burjo dari MK, itu di situ tertulis 50-50 bisa tuk pot Patrick Salnik SC Grip ya. Kalau 50-50 lebih bagus kak untuk pot, karena agar nggak mudah gosong tuh koilnya, kapas dalamnya, liquidnya lebih lancar ngalirnya ke dalam. Kalau yang pakai 70-30 malahan lebih cepat gosong kalau saya. Saya lebih suka yang 50-50 kalau di pot, dia nggak mudah gosong. Dewa Burjana baru bang. Oh, koil baru ya Dewa Burjana. Pakai watt berapa kak? Ohmnya berapa tuh koilnya? Radentara, bang kenapa RBK Ribbon dipakai 2 hari udah kerasa gosong? Coba kakak sambung aja kapas bagian dalam sama luarnya kak, jangan dipotong, itu disatuin aja biar nyambung sampai luar. Memang kapas RBK itu 3 hari sampai 7 hari pemakaian. Kalau pemasangan lagi dapat yang benar, yang pas, itu bisa sampai 7 harian. Kalau 2 hari biasanya jarang sih, nggak kayak gitu. Koil baru 0,17 ohm. Bingung juga saya sih kak kalau koil baru. Biasanya koil baru itu jarang yang kayak gitu. Coba kakak lihat dulu deh kawatnya. Barangkali ada yang gerak atau nggak rapat ke kapas. Oh, Burjo dari MK. Maaf bang, saya nggak connect Lalola nih. Bang Ibnu Sina. Burjo dari MK, bisa nggak ditaruh di Catrick Salnik SC Grip? Kalau free base yang 50-50 tuh, kalau pakai ke Catrick Salnik SC Grip, nah kayaknya bisa tuh bang, yang penting cair, itu aja kuncinya. Saya kemarin pakai yang free base juga 50-50, saya pakai di Salnik yang Vinci yang 1,0, itu lancar aja, nggak mudah gosong, rasanya juga dapet. Kemarin yang paling yang kita mainin di wattnya aja kak, di agak dikecilin, jangan samain sama pre-base yang biasanya. Bang, liquid saya sering leaking ke bawah Catrick padahal koilnya udah ganti baru, itu kenapa bang? Ini koilnya udah ganti baru, kenapa bang? Ini pakai pot apa kak yang sering leaking? Isuit bisa di recoil gak bang? Bisa kak, asal sama watt, ohmnya, ohm coilnya disamain sama RBK nya.
kawat sama kapas yang cocok buat Druga RDA apa ya? Druga RDA. Druga RDA ya. Kalau saya RDA selama ini saya pakai, kalau yang untuk RDA ukuran 22 mm ya, yang kayak gini nih kawannya, Alien yang ukurannya kalau nggak salah 28. Ini. Kalau kapasnya kapas Cotton Bacon Kak, kalau mau dapat yang kayak di video di ini, di apa itu? Di IG saya. Itu banyak tuh video yang RDA yang saya setting. Tertanyain di sana aja. Jos sukses terus Bang, mantap. Ya Inot Smile, makasih. Vinci Air, ini mana tadi ini Yoga ya? Vinci Air. Koilnya yang berapa ohm Kak Yoga? Eko Alam Jaya, kawat untuk mod merek apa paling bagus banget Bang, kawat untuk mod? Kalau untuk mod kemarin terakhir apa ya saya ya? Alien, pokoknya jenis-jenis Alien yang harganya itu satuannya 60 ribuan itu udah paling bagus tuh, udah paling enak kalau bagi saya. Ya kayak gini nih bentuknya, saya nggak pernah ganti ya, kayak gini terus. Udah juga pakai yang lain, coba yang lain tuh apa namanya tuh, saya kurang hafal sih kalau di nama, susah nyebutinnya, tapi tahu barangnya. RBA-nya saya belum punya Kak, kalau yang AC grip. Sorry ya, belum bisa buatin. Yoga Rianto 0,6. Kok bisa leaking ya Kak? Koil baru ya Kak ya? Itu leakingnya dari pinggiran ketrik apa dari pinggiran koil pinggiran sini? Pinggiran sini nih. Yang gimana ya jelasinnya? Pinggiran sini apa dari tengah dari kawatnya itu ngalir? Coba Kakak lihat lagi ya tuh. Itu dari dalam apa dari pinggiran sini? Kalau dari pinggiran sini berarti ketriknya udah enggak press lagi Kak. Kalau dari tengah sini itu berarti kapasnya yang bermasalah. Ini kayaknya jaringan saya kurang lancar nih. Jadi sorry ya kalau putus-putus. Terus juga maaf kayaknya nggak bisa lama. Ini kayaknya batas ini aja dulu hari ini. Ntar saya perbaikin jaringan saya dulu deh. Baru kita ini lagi apa nih live streaming lagi. Untuk hari ini aja dulu ya Kak. Sorry ya jaringan saya lagi nggak normal soalnya. Makasih ya yang udah tetap nonton. Terus jangan lupa tuh follow IG. Ntar ada ini giveaway. Rekomendasi kawan yang paling bagus buat lilit RBA apa Bang? Kalau buat lilit RBA itu kawan yang paling bagus. Saya pakai ini. Sama ini, Lino. Ini udah saya coba, lumayan. Lumayan enak. Nggak perlu yang bagus sih, yang penting rasanya dapet. Oke, itu dulu. Saya akhiri. Makasih buat semuanya yang udah tetap stay. Nungguin saya. Oke, dadah.